Kongsi JNT pada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak dengan jumlah penyertaan 50 peserta dan 12 buah kendaraan. Kelihatan kini 2 unit jenderal Comex Fire SQK CFRT menjadi ASN baru Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi mengkalikan kecepatan siaga kendaraan jenis ini sesuai digunakan di kawasan sukan melalui lembaran-lembaran seperti lokasi terpencil dan lembaran sempit berbanding jentera bomba biasa. Berbagai SL PDM termasuk motosikal, kereta Bronda, turut kelihatan unit JSK Polis Mering turut terlibat kendaraan Mai Polis Bergerak kendaraan unit pemusnahan bom. Automatic rifle, 40mm automatic grenade launcher buatan Amerika Syarikat. Dan ikuti dengan 3 buah kendaraan Ventec S3 adalah buatan kendaraan. Kendaraan seterusnya adalah kendaraan berperisai AVA Gempita Infantry Fighting Vehicle 25mm berpekal ASF Batalion ke-19 Regiment Laskar Melayu Kerajaan Mechanized yang berpekalan di kem lapangan terbang Sungai Petani Kedah. Kendaraan ini adalah kendaraan berperisai pelbagai fungsi amfibia yang dikendalikan oleh 3 orang kru. Boleh mengeluarkan seramai 10 orang anggota. Anggota tempoh ini akan diturunkan sebelum objektif bagi memastikan jalan. Kendaraan yang baru diterima oleh Tentera Malaysia pada tahun 2024. Kelajuan maksimum 100 km per jam dan berperanan membuat tugas-tugasan bagi membawa anggota.